Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi guys, di vlog hari ini aku mau ngajakin kalian ke lokasi syuting drama Korea, yaitu drama Snowdrop. Pasti kalian udah pada tahu kan, ini tuh dramanya lagi hits banget karena pemeran utama ceweknya itu yang main adalah Jisoo Blackpink. Jadi dari episode pertama ini di mana-mana langsung heboh. Nah, hari ini karena udah banyak juga nih yang request, jadi hari ini aku mau datengin salah satu lokasi syutingnya yang ada di Seoul. Dan yang lebih lucunya lagi, ini aku nanti bakalan pakai seragam vintage gitu kayak yang ada di dramanya. Jadi kan drama Snowdrop ini tuh ceritanya tuh kisah Korea zaman dulu kan, di kayak tahun 1980-an. Jadi mereka tuh di sana pakai, di dramanya itu pada pakai baju-baju retro, baju-baju vintage. Nah, hari ini aku lagi sekarang lagi OTW ke tempat sewa baju vintage Korea gitu. Nah, jadi aku nanti bakalan ganti baju. Jadi aku ntar gak pakai baju ini. Aku bakalan ganti baju vintage terus baru ke lokasi syuting dramanya itu. Jadi biar lebih berasa lagi kayak di drama Snowdrop. Oke, kalau gitu sekarang kita OTW dulu ke tempat sewa bajunya. Guys, ini kayaknya kita udah sampai di lokasi sewa bajunya. Jadi ini tuh ada di daerah Iksondong kan yang? Sondong. Di daerah Iksondong. Ini banget. Tempatnya estetik banget daerah Iksondong ini, guys. Kalian bisa naik kendaraan umum turunnya di stasiun Jongno 3 ga, terus di exit pintu nomor 4. Nanti kan keluarnya kayak gini nih. Suasana ini. Nah, dia lokasinya ada di seberangnya ya? Seberangnya persis. Ah, ini lantai 3. Masuknya di pintu yang ini ya guys. Ini tempatnya langsung vintage gitu ya. Langsung berasa ini loh, gedungnya Snowdrop. Tada. Ngomongnya agak pelan-pelan ya guys, soalnya sepi banget di sini, lagi hening. Nah, jadi tempatnya kayak gini, berasa kan vibe vintage-nya kayak yang di drama Snowdrop. Jadi ini semua kita bisa pilih baju vintage-nya. Jadi tadi pas aku tanya, itu katanya kita boleh try on itu dua baju, boleh dicoba, tapi dipilihnya satu. Kalau misalnya pengen coba lebih banyak, itu kena 5.000 won per bajunya buat nyobanya. Oh, ini harganya sewa 3 jam 30.000 won. Tapi boleh dipakai keluar kemana aja, 300.000 won. Nah, ini yang cowok segini. Terus ini yang cewek. Tuh, lucu banget. Ini kita bisa mix and match sendiri. Ibu kepala sekolah. Ya kan? Oh, ya maksudnya kayak gini-gini detailnya. Oh, ini yang lebih mirip. Bagus loh bajunya. Guys, aku sudah memutuskan, kan boleh coba dua kan? Aku bakalan coba satunya yang dress, udah jadi kayak gini. Tada. Satunya lagi yang atasan sama bawahan. Tada. Aku sudah menjelma menjadi cewek-cewek vintage kayak di Snowdrop. Nah, jadi di sini tuh ada bagian aksesorisnya. Kita boleh pakai apa aja dan itu udah termasuk di biayanya. Jadi di sini tuh ada topi-topi. Topinya juga macam-macam banget ya modelnya. Terus ini ada aksesoris pitanya. Nih, mau yang ini. Bisa di-matchingin sih ya. Terus ini apa sih yang kayak jepit di sini nih? Yang kayak gini. Tapi aku sukanya yang ini. Bulayem. Soalnya dia bisa nyangkut di kerudung yang ini. Terus warnanya kalem banget sih. Jadi mewah gitu. Oke okay guys, sekarang kalau gitu kita langsung aja menuju ke lokasi syutingnya pakai kostum ini. Oke, aku mau telepon Jisoo dulu. Assalamualaikum. Jisoo. Apa sih ya? Ada di asrama nggak? Ada, datang aja. Ya udah. Ya udah, tunggu ya. Dah. Oh, topoki. Iya, ntar gue bawa. Oke. Okay.
Udah ya, ada arangnya. Yeay, sekarang kita udah on the way ke lokasi syutingnya. By the way, sekarang kalian lagi pada ngikutin drama apa, guys? Tolong racuni aku mumpung aku lagi libur. Kalau aku sama Kak Fatan, ya ada Kak Fatan sebelah. Kalau kita sekarang lagi ngikutin Snowdrop yang pasti ya, yang lagi ongoing, ditungguin terus tiap minggu. Eh, by the way, kita nontonnya di Disney Plus karena ada banyak sih, guys, drama-drama lain juga. Aku juga lagi ngikutin My ID is Gangnam Beauty. Jadi, di Disney Plus itu ada film, terus ada series, ada drama Korea. Dan nggak cuma Korea sih, yang ada yang barat juga, ada film barat, film Disney. Nah, berhubung aku di Korea, jadi aku streamingnya tuh di Disney Plus, guys. Tapi buat yang di Indonesia, kalian bisa nonton langsung drama-drama Korea di Disney Plus Hotstar ya. Nah, kalau aku tapi sekarang lagi ngikutinnya itu tadi Snowdrop sama My ID is Gangnam Beauty. Itu soalnya seru banget sih, emang bercerita real kayak kondisi di Gangnam Korea itu kayak gimana gitu, melihat fisik atau kecantikan seseorang. Terus juga jadinya ngasih tahu juga sih, jangan ngejudge orang dari covernya. Bagus lah itu, pokoknya seru. Oh, sama di Disney Plus itu dramanya kalau aku lihat tuh drakornya yang hits gitu. Ih, ada World of Marriage. Parah sih, keracunan. Aku kalau nonton di sana enggak berhenti-berhenti. Cuman yang sekarang kita benar-benar lagi ikutin banget itu emang Snowdrop. Soalnya dia masih ongoing kan. By the way, kalian tahu kan drama Snowdrop? Jadi itu tuh drama yang main itu pemeran utamanya Jisoo Blackpink. Nah, ceritanya itu seru loh. Jadi enggak cuman kayak cinta-cintaan, tapi kayak ada background. Itu kan ceritanya Korea di masa dulu kan, di tahun 1980-an ya. 1980-an. Nah, serunya itu kayak background apa sih, suasana kotanya, settingnya itu semua kayak zaman dulu, kayak vintage gitu, baju-bajunya kayak gini-gini. Jadi kayak nggak cuman cinta-cintaan biasa, tapi keren apa sih, unik gitu loh. Ya unik karena ada ya situasi Korea pada zaman itu juga, kayak situasi negaranya, demokrasinya kayak gimana. Nah, jadi ceritanya itu si Jisoo ini jadi anak kuliah namanya Eun Young-no. Dia mahasiswi gitu di kampus Korea. Nah, ini yang kita bakal datengin. Terus dia ceritanya ketemu sama cowok si Jong Hae-in. Dia jadi namanya Suho. Nah, intinya mereka kayak jatuh cinta gitu, tapi somehow si Suho-nya ini tuh dia misterius gitu loh, kayak dikira dia mata-mata lah. Jadi kayak aduh, pengen suka tapi kok kamu siapa gitu. Nah, si Suho-nya ini tuh dia lagi kayak dikejar-kejar gitu, dan dia entah gimana dia tuh ngumpet sampai di asrama putrinya si Jisoo. Jadi Jisoo-nya kayak bantuin ngumpetin dia gitu loh. Nah, jadi ya itu, jadi dramanya tuh gemes gitu, kayak aduh, dia ketahuan enggak ya ngumpet di asrama putri gitu. Oh iya, tapi kalau sampai sekarang aku nge-vlog ini, itu Snowdrop udah sampai episode 10. Nah, kemarin tuh aku lihat di episode 10 itu lagi panas-panasnya. Jadi si asramanya itu kan akhirnya meledakan. Jadi semua lagi pada heboh. Terus si Suho juga ada konflik sama ayahnya. Terus Suho juga akhirnya nego lagi sama si Changsoo. Terus si Suho-nya ini malah mau make Jisoo buat jadi kayak bahan ancaman gitu loh buat si Changsoo. Tapi kayak ini beneran gak sih dia mau kayak mengancam si Jisoo apa? Masa iya gitu loh. Jadi kayak ini bener-bener episode yang gregetan. Soalnya ini tuh lagi mau menuju episode terakhir, guys, episode final. Jadi kalian kalau ada yang belum nonton, cepat langsung buka Disney Plus streaming dari episode 1. Nah, ini kita kayak udah sampai, guys, di lokasi syutingnya. Pokoknya kalian kalau ada yang mau nonton Snowdrop atau drama-drama Korea lain, coba deh kalian cek di Disney Plus. Soalnya aku sekarang sama Kak Fatan lagi keranjing banget nonton di sana. Ada banyak banget drama-drama Korea yang hit, terus film-film lain juga banyak. Ya begitu, jadi sekarang kita kayak udah sampai ya, Yang? Udah. Yaudah, kita sekarang langsung turun. Yuhuu. Sudah sampai di lokasi syutingnya. Jadi ini tuh di Yonsei University di Seoul. Sekalian nih, aku senang banget kalau main ke kampus tuh, soalnya banyak banget kan yang pengen kuliah di Korea. Nah, ini tuh syutingnya di Yonsei, nama kampusnya. Jadi Yonsei ini tuh salah satu kampus, dia masuk 3 besar di Korea. Isinya anak-anak pintar semua, kayak di drama Sky Castle. Iya, SKY kan. Bangunannya ini kalau Yonsei mirip-mirip sama kampus aku ya, Yang. Kayak bangunan-bangunan Eropa gitu, makanya dia kayak vintage gitu loh. Makanya dipakai sama Snowdrop. Ayo guys, semangat belajar biar kuliah di sini di Yonsei. Ini dapat banget loh vibe vintage, kayak old school. Gila, keren banget. Tada! Ini dia lokasinya. Ini
kalau kalian lihat kan kayak agak-agak apa sih style-style tua gitu kan. Ini memang aslinya begini. Oh tapi guys, setahuku kalau yang Yonsei ini itu tuh cuma diambil yang bagian dari depan atau kayak tempat kuliahnya. Nah kalau apa yang buat asrama asrama putrinya, yang bagian dalamnya itu loh, si gedung asramanya itu tuh di kampus lain. Nah ini dia. Aku inget pas episode awal-awal itu ada yang Jisoo-nya shoot-nya agak dari bawah, atasnya itu gedung ini. Dia lagi lari-lari gitu. Sini. Keren banget gak sih guys kampusnya? Keren banget asli. Ini mah ke kampus buat foto-foto. Di sini. Tada. Ini yang di drama. Ini biasanya kalau wisuda foto di sini. Nah, terus kalau yang gedung yang ini nih. Tuh, pas lagi ada kru-nya syuting banyak banget. Oh. Itu di sini. Tuh ada cerobongnya kan? Si tada. Iya benar ini. Lokasinya. Bagus ya, guys. Tada. Aku udah lengkap pakai seragam. Mana seragam aku? Nyong no? Na pulleosseo? Ne. Haju tahu? Serius? Cuma snowdrop. Oh iya, beneran ada snowdropnya. Berasa kalah nggak? Coba mendekat ya, isinya apa sih sebenarnya? Iya, boleh-boleh. Ini beneran dia gedungnya. Mainnya yang dipakai yang ini sih, soalnya emang gedung utamanya ya. Sama sebelah sini. Ini tempat apa sih sebenarnya? Stimson Hall. By the way, jadi Yonsei ini tuh dia letaknya di daerah Sinchon. Jadi kalau tahu ada kampus Hongdae kan yang terkenal Hongik, Hong University, Ihwa, kampus aku sama Yonsei ini, itu dia deketan di tengah-tengah Seoul. Itu emang isinya kampus-kampus gitu loh. Jadi emang banyak anak muda. Jadi kalian kalau mau kuliah plus cuci mata ini atau kampus aku. Kalau ini oh. Jadi ini namanya adalah Yonsei University. Namanya Stimson Hall. Kayaknya ini gedungnya anak S2 ya, yang kayak aku. Graduate School di Hakun. Udah ada dari tahun? Hah? 20. Gila. Wah, kayak ITB. Udah ada 20. Dari tahun 19. Emang iya? Emang iya guys, yang tempatnya Jisoo lari. Iya, itu bangunannya mirip sih. Aduh, Cinderella. Bagus banget kampusnya. Wah, jadi lari-lari. Ya, jadi ini guys, lokasi syutingnya salah satunya yang di Seoul itu di Yonsei University. Ini gimana caranya? Oh ya, gimana caranya? Cari aja Yonsei University. Carinya ya. Cari aja di Yonsei University atau di turunnya di Sinchon Station. Ntar tinggal jalan kaki. Oh ya, jadi lokasi syutingnya itu dia di shoot di banyak tempat setauku di Korea, di kota-kota lain juga, nggak di Seoul doang. Nah, berhubung kita di Seoul, jadi yang paling memungkinkan datengin yang ini. Plus ini kan juga lumayan apa ya, intinya juga kan, karena jadi tempat sekolahnya si Nyongno, ya, si Jisoo, si Nyongno. Bagus banget. Ya, hitung-hitung ini lah ya, buat ampun. Bagus banget, lihat. Siapa yang mau masuk sini? Siapa yang masuk sini? Amin. Aku doain yang nonton nanti bisa masuk sini. Yeay, itu tadi guys petualangan kita di lokasi syutingnya drama Snowdrop. Dengan beneran ada salju snow yang lagi drop, yang lagi berjatuhan pas aku nge-vlog sekarang. Aku mau terakhir closingnya persis di depan gedung ini ya. Soalnya ini yang betul-betul intinya kampusnya Jisoo di drama itu, kampusnya Nyongno.
kalau kalian mau nonton drama Snowdrop atau drama Korea lain, kalian bisa nonton di Disney Plus. Mungkin ada yang mau maraton dari episode 1 sampai terakhir. Aku sama Kak Fata nontonnya di sana, di Disney Plus. Soalnya di sana tuh ada banyak drama Korea yang hits-hits. Terus ada film, ada series juga. Banyak banget, pokoknya lengkap. Nanti aku bakalan taruh di description box ya, biar kalian gampang ceknya. Makasih banyak udah ikutin vlog aku hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Annyeong!